Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagi Channel. Di hari ini mau membuat tutorial cara memperbaiki kompor yang nyalanya kurang besar ya, kompor gas. Kita lihat di sini apinya itu ini udah mentok ya posisinya ya. Ini kecil. Tengah ini harusnya paling besar. Bawah kecil ya. Tengahnya segini. Yang ini kecil ke atas. Ke tengah paling besar. Ke bawah kecil, aduh mati malah ya. Jadi tengah ini paling besar, ini udah posisi tengah semua, tapi sebelah sana besar, sebelah situ kecil. Nah sekarang kita mau perbaiki supaya sebelah sini juga apinya supaya besar juga, karena kalau kecil gini kita mendidih air apa memasak air itu lama banding sini cepet karena apinya lagi gede. Oke, simak tutorialnya berikut. Oke guys, kita lepas regulatornya ya. Kita lepas regulator. Terus kita lepas itunya, masih panas kayaknya. Kita lepas dulu ya guys ya. Ini kotorannya nyampe kayak gini. Tinggal tarik. Ini tarik ke atas gini. Terus tarik ke belakang. Ini juga. Soalnya kita mau balik ya. Masih lumayan panas ya guys. Ini susah ini tarik ini. Tuh, biarin dah. Yang penting ininya udah lepas. Oke. Selanjutnya kita balik. Kita posisikan dulu yang enak. Ini kita lepas ya. Ini tadi yang kecil ya, ini yang gede. Sini yang kita mau lepas nih, ininya kita lepas, tangkep. Maka kotnya bisa ya dilepas ya. Bisa guys, enggak kenceng ya. Ini udah kita lepas teman-teman. Terus kita lihat di sini di lubang ini, jangan lupa ringnya ya. Ringnya banyak teman-teman. Jangan sampai lupa nanti posisinya. Harus ini aja begini. Terus ini di sini. Tuh. Sini di sini. Ini lubangnya ini buntu, guys. Masalahnya cuma di sini nih, teman-teman. Tuh lubangnya kebuntu itu, ada apanya itu. Ya. Nah, kita perbaiki, kita pakai jarum kita lepas sambil kita ambil cotton bud dulu bentar. Nah ini ya teman-teman, tuh kita tusuk dari sini nih, kita tusuk. Nah ini keluar kotorannya, ini tainya keluar cowok. Ini apa nih, kayak geram lu hilang tapi. Tuh sekarang lubangnya udah kelihatan ya, tadi kan buntu. Tuh sekarang udah lubangnya besar. Kita pakai cotton bud ya, terusan. Cotton budnya kebesaran lagi, tes. Takutnya malah nggak mau keluar nanti. Terusnya pakai bensin gini nih, mantep ini. Bensin ini aja udah mantap kok. Yang penting dalamnya yang tadi itu udah keluar ya tainya. Kita tiup-tiup. Oke guys, jadi kita pasang sekarang. Posisinya jangan lupa ya, posisinya seperti ini. Begini. Terus begini. Jadi ringnya di sini, begini ya, ingat ya. Tuh ring, terus ini.
terus kita pasang begini celuk, kita putar nozzle namanya ini. Apa aja yang penting bisa ya guys. Es, sorry sorry. Udah, tinggal kita kencengin. Agak jauh nih kameranya. Oke, mantap. Yang penting kenceng ya, nggak usah dikasih soltip, nggak apa-apa guys. Ini emang begini dia. Yang penting kenceng. Tadi nggak ada soltipnya juga. Is, mantap. Kita coba kita pasang sekarang, oke. Oke guys, sekarang kita pasang. Ini beda ya panjangnya ya. Dia gak mungkin ketuker. Yang ini yang pendek ini. Ini dimasukin ke nozzle tadi yang kita bersihin tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, tuh dia itu. Tinggal kita masukin. Terus kita tinggal pasang locknya ini. Selesai. Ini punya ini, balik. Kalau bingung saya deketin ya guys, biar teman-teman nanti masangnya itu enggak bingung. Oke, kita lepas nih tripodnya. Nah itu kan ada itu, nih kepala nozzle-nya. Kita masukin, kita masukin ini tuh. Ini kotor enggak nih? Aman ini. Terus ini locknya ini terusan, locknya yang ini ya, locknya yang ini pasin. Ini kan ada lock di sini nih, tuh sama yang ini udah pas. Oke, sip. Kalau kita pasang ini ya, mantap. Oke, kita coba kita pasang, tes apa namanya? Udah naik, mantap. Kita tes sekarang nyalanya api tuh, sekarang yang ini tuh, tuh gedean ini malah ya, sama deng. Kita pasang ininya, item-itemnya biar enak lihatnya. Nah, ini yang agak susah nih. Oke, setelah kita pasang, sekarang kita tes nyala apinya. Ini seperti tadi, besar. Nah, yang ini kita perbaiki tadi. Tuh. Gede ya, guys. Hampir sama besarnya. Jadi caranya seperti itu, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Mantap.